kemarin sebenarnya harusnya hari ini tanggal 7 sih harusnya lahiran. Jadi kita mau coba bikin 7 Juli jam 7 pagi ke 7 menit anak lahir gitu. Ternyata dia gak sabar, dia mau mengeluarkan diri ya dari perutnya. Dia maunya tanggalnya tuh kayaknya kembaran sama Kimora. Jadi tanggal 5 kemarin tiba-tiba subuh air ketubannya udah pecah. Kirain cuma bocor sedikit, ternyata udah. Cuman memang kita ngerasanya tuh, saya ngerasanya tuh bocornya bocor halus. Jadi pikirnya masih bisa ditahan. Jadi saya nanya dok, boleh nggak ditahan sampai tanggal 7? Kita cek dulu, ternyata nggak bisa. Ternyata udah bener-bener habis yang atasnya. Pas di operasi juga ternyata bener-bener habis total gitu. Jadi memang ya udah, memang rencana Tuhan mungkin tanggal 5 ya. Jadi jamnya itu, jadi kita Kaira itu lahir tanggal 5 kemarin jam 11.15 iya. pagi jamnya. Terus namanya baby apa? Kaira Blair Ivy. Itu namanya juga saya baru tahu kemarin. Jadi mau nggak kasih tahu namanya? Ya katanya ternyata dia sama. Kan awalnya kan nggak tahu nih gendernya apa, cewek atau cowok. Begitu keluar cewek baru saya kasih tahu. Jadi karena dia selalu sembunyi kan, tiap kali kita USG sembunyi, makanya tiap kali ditanya apa ya, nggak tahu lah ya, kita doain aja ya yang terbaik, pokoknya intinya yang penting sehat. Ya udah, ternyata pas keluar cewek lagi. Saya kayaknya ikutin jejaknya Andika Pratama ya, anak cewek 4 sekarang ya, mungkin tahun depan kali ya kita episode lagi ya, mungkin siapa tahu anak lagi keluar ya. Jadi kan memang namanya bayi baru lahir kan, kemarin dimasukin dulu inkubator, terus sempet sih dikeluarin, tapi tadi pas dicek lagi sama dokter anaknya turun, karena mungkin jadi gini, dia minum susunya bagus tapi kebanyakan tidur, jadinya kelamaan akhirnya beratnya tuh terlalu drop banget, udah turun 10% dari berat lahirnya. Soalnya katanya biasanya berat segitu itu setelah seminggu lahirnya, poin baru hari kedua udah turun 10%. Jadi kalau sampai besok turun lagi harus kita cari antisipasi, entah donor ASI atau kita mesti injek sama formula juga gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.